Ini sama juga masih MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Tanaman Pondok. Di pagi yang cerah ini kita akan memanen beberapa tanaman buah tin kita yang saat ini sudah tua-tua dan sudah waktunya untuk dipanen. Mari. Dan ini kita memilih yang sudah tua aja. Ya, sudah untuk ukurannya sangat jumbo sekali karena jenisnya ini baik, MD Majuidapin. Dan ini pecah. Kalian yang ini bawahnya mas, ini. Besar sekali namanya itu yang namanya itu ya. Nah, ini. Yuk ini bawah ini. Ini dan ini mas, ini dua-duanya diambil aja. Dan ini sama juga jenis MD yang dibungkus, sebagian dibungkus. Mas. Ya, itu. Ambil. Sekarang saya sudah bungkus aja. Itu air di sini. Airnya. Gede ya, itu. Yuk, lagi itu yang atas. Nah, ini pecah juga. Ini sama juga masih MD. Ini mas, ini bungkus. Yuk, ya. Yuk. Dan ini jenis Goldenrod jumbo, super jumbo. Buahnya benar-benar jumbo. Nah, untuk ganja sama MD hampir-hampir sama merah dan kesemu-semuan kecoklatan.
Sama ini, Mas. Ini, Mas, ketikannya, Mas, ambil. Ya. Dan ini jenis Maroko, genjah merah. Supply, Mas. Nah, kasih, Mas. Ya. Nah. Oke. Dan ini. Ini ukurannya juga super jumbo. Ayo, lurus. Lurus. Ini buahnya alhamdulillah lumayan lebat sekali. Dan inilah koleksi tanaman buah tim kita yang di atas di lantai 8 ini ada beberapa pot. Untuk koleksi buat tim kita lumayan banyak lah. Ini dekat sekali. Dan ini hasil dari panennya. Alhamdulillah lumayan banyak. Inilah beberapa koleksi tanaman buatin kita. Ini MD sama juga, di sebelah saya juga MD Maroko, dan ini sama Maroko. Ini GTFG, ini sama juga GTG super jumbo. Dan ini ya GTG super jumbo. Dan sekian dari saya,
Untuk teman-teman yang ingin menambah koleksi bibit tanaman buatin, bisa order di nomor WA saya nanti yang ada di deskripsi bawah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tanaman.